Kementerian Kepala Sisi, perubahan BPJS Kesehatan, dari pusat maupun dari provinsi Kalimantan, itu dari Kementerian Kesehatan, para pejabat 3, 4, yang hadir, dan seluruh peserta rapat kerja kesehatan daerah yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya bergembira sekali karena pagi ini saya satu meja dengan Profesor Pak Idris. Lalu berdua pernah selama 10 bulan bersama-sama di KKI, Pak Amin yang berada KKI, saya sedangkan KKI pada waktu itu 8 tahun yang lalu ya, Prof. Dan kemudian saya juga bahagia sekali karena saya satu meja dengan Pak Amin hari ini mau beriman. Kami dari sampai 24 itu teman koko ya. Jadi kopinya itu bisa dari semua kafe yang dari Jakarta, Kamba, Kopi Bin, dan sebagainya itu tempat teman saya sebelum ada rame soal kopi karena di lokal sama Pak Presiden. Saya dan Pak Inal itu kerjanya kalau pulang kantor di warung kopi. Dari rumahnya selalu ya. Di bidang perencanaan, saya di Israel. Jadi ini suatu kebahagiaan bagi saya untuk bisa bersama-sama dalam dunia kedua. Tapi ini saya langsung aja karena waktu kita memang hanya 2 jam untuk kegiatan panelis. Saya akan membacakan kegiatan dan cakupan indikator program kesehatan masyarakat secara nasional maupun khusus untuk Kalimantan Tengah. Baik, ya sistematikanya seperti ini, antara pelaluan, kemudian evaluasi capaian indikator program KESMAS 2017 dan kebijakan 2018. Baik, ya, baik, ya. Bapak-Ibu sekalian, kita sudah tahu bersama bahwa pada rapat KESMAS 2017 Pak Presiden hadir dan beliau menyampaikan 10 pesan yang mana salah satu pesannya itu adalah jangan sampai ada lagi yang namanya disebut memalukan kalau masih ada. Nah, satu anak, dua anak, tiga anak harus secepatnya kita selesaikan. Dan ternyata memang masalah gizi ini sekarang menjadi isu nasional dan Presiden sama sekali tidak melupakan beliau punya pesan. Mari kita lihat slide berikut. Iya. Ini adalah program prioritas nasional 2018 yang menjadi kesepakatan pada rapat kerja kesehatan nasional yang lalu pada bulan Maret awal kita rakor di Jakarta, di mana ada kewajiban daerah untuk menyusun rencana aksi daerah dalam rangka eliminasi TBC. Yang pertama, yang kedua peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, dan yang ketiga penurunan stunting. Nah, ini yang penurunan stunting inilah yang akan saya lihat nanti di slide terakhir. Ya, bagian kedua adalah evaluasi cakupan 2017. Tadi waktu pembukaan laporan Ibu PLT Kepala Dinas, beliau sudah menyampaikan cakupan khususnya apa nih, mari kita lihat kalau ibu saya. Cuma yang sayangnya tadi yang beliau sampaikan kebanyakan ini cakupan yang bagus-bagus, yang mencapai target. Yang beliau sampaikan adalah kondisi kehatan yang terkait dengan indikator-indikator yang tidak tercapai targetnya. Mari ya, kita selesai. Ya, prevalensi stunting balita usia 0 sampai 59 bulan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada 8 provinsi yang 3 tahun berturut-turut itu mengalami penurunan peningkatan prevalensi. 3 tahun berturut-turut mengalami peningkatan. Kalimantan Tengah adalah salah satu dari 8 provinsi tersebut. Bapak Ibu boleh lihat. Oh ini ada sini, ini saya.
pemilu ya di sebelah kanan, itu Kalimantan Tengah. Ternyata salah satu yang meninggal di kanan ini, ya, ya di sebelah kiri saya nggak bisa lihat, tapi yang di kanan ini adalah apa ya? Dari nomor pemerintah lama provinsi ya, provinsi tadinya terus meningkat. Tapi ada dua provinsi yang bisa tidak tahun ini itu menurun. Nah, tentu kita bisa harus melihat apa sih yang menyebabkan peningkatan secara provinsi, global di satu provinsi. Dan ada provinsi yang tiga tahun itu bisa menurun. Mungkin ada inovasi-inovasi yang dilakukan sehingga bisa harga itu berbalansinya berurutan. Di samping provinsi yang lain yang naik turun ya dalam 3 tahun terakhir. Nah, kita lihat bahwa rekapitulasi indikator program Kesmas menurut Eksa tahun 2017 ada tiga hal. Yang pertama itu yang kategori C. Penilaiannya adalah gap realisasi terhadap target itu kurang dari 2. Total indikatornya ada 25 di situ. Sedangkan yang on track itu penilaiannya adalah gap realisasi per target itu 0 sampai dengan 25 atau kurang dari 25%. Ya, ada 3 indikator. Dan off track itu gap realisasi per target itu lebih dari 25%. Itu ada dua indikator ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat posisi jumlah provinsi dalam mencapai indikator realisasi program Kesmas untuk 2017. Jumlah indikator ada 30. Kategori yang lebih dari 90% ya, indikator tercapai itu ada dua provinsi ya. Yaitu Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Yang indikator tercapainya 75-89% ada 4 provinsi, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan DIY. Dan yang kurang dari 75% indikatornya tercapai ke 28 provinsi. Nah, dari 28 ini Kalteng menduduki posisi ke-15 ya. Jadi masih cukup ketidaktercapaian indikator ini cukup tinggi. Ini harus menjadi perhatian kita bersama tentu saja ya ke depan. Nah, kita lihat indikator gizi ya. Cakupan pemberian tempe Bumilkek secara nasional ini adalah 65% targetnya. Tetapi Kalteng itu hanya mencapai 63% ya, 63,3%. Artinya tidak tercapai sesuai target nasional ya untuk 2017. Yang berikut untuk ibu hamil yang mendapatkan tablet pembedah darah, di mana targetnya adalah 90%, Kalteng hanya mencapai 40% secara provinsi. Mungkin di kabupaten kota itu ada yang tinggi, tetapi secara total provinsi ternyata itu ada hanya 40%. Kemudian yang berikut untuk kesehatan keluarga, kita lihat bahwa cakupan persalinan di fasilitas kesehatan yang targetnya 79%, Kalteng hanya mencapai 47,4%. Ini di 2017 waktu itu sekalian. Tapi ini menjadi perhatian kita bersama ya, untuk bagaimana meningkatkan cakupan ini di tahun 2018 dan seterusnya. Lalu kemudian grafik persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 tingkat nasional sampai dengan 2017 targetnya 60%, Kalteng hanya 46%. Lalu berikut untuk kelas 1, 7 dan 10 targetnya juga 50%, Kalteng hanya mencapai 40,51%. Lalu untuk persentase puskesmas yang menggunakan kegiatan kesehatan remaja, targetnya adalah 35%, 39% ya, harusnya itu, 35%,
Kalteng hanya mencapai 12,31% untuk puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja. Nah ini masih jauh dari target nasional ya. Sedangkan untuk kesehatan kerja dan olahraga, di mana grafik persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar sampai dengan 2014-2017 dari target 60% secara nasional, Kalteng hanya 43,08. Ya. Kemudian untuk pernyataan lingkungan dari pengawasan kualitas air minum yang target nasionalnya 40%, Kalteng 8,78. Ya. Ini yang hasilnya. Kemudian untuk tempat-tempat umum ya, yang memenuhi syarat secara nasional targetnya itu 24% dan Kalteng 45,83%. Sedangkan protes dan pemberdayaan masyarakat untuk posyandu aktif sampai dengan triwulan 4 2017, targetnya itu adalah 50%, Kalteng hanya mencapai 17,7%. Nah, tentu saja indikator-indikator yang belum mencapai target ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk bagaimana melakukan inovasi-inovasi pergerakan kepada puskesmas untuk dapat meningkatkan cakupan ini di tahun-tahun 2016 dan seterusnya. Tentu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota mempunyai peran yang sangat besar untuk melakukan memberikan motivasi dan kepada teman-teman di puskesmas untuk meningkatkan cakupannya. Nah, kebijakan program untuk 2018 kita lihat bahwa sesuai nama cita kelima dari Bapak Presiden yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, maka pencapaiannya itu melalui untuk program Indonesia Sehat ya. Di situ nama cita lima ada program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat, dan program Indonesia Kerja dan Sejahtera. Nah, untuk program Indonesia Sehat kita ada pendekatan 3 pilar, yaitu pendekatan para kita sehat. Yang pertama, yang kedua penguatan pelayanan kesehatan, dan yang ketiga DKM. Ya. Di dalam masing-masing para kita ada berbagai program kegiatan yang kita lakukan ya, di mana paradigma sehat yang merupakan pilar pertama, promotif dan protektif menjadi landasan dari pembangunan kesehatan. Kemudian juga pemberdayaan masyarakat dan yang ketiga keterlibatan dunia sektor. Penguatan yang ini saya tidak akan jelaskan secara detail, begitu juga JKN mungkin nanti Pak Dirut bisa menyampaikan implementasinya dari JKN. Kemudian kita lihat bahwa operasional kegiatan nasional bidang dan khusus 2018 di mana untuk RKP bidang kesehatan di 2018 tentu saja kita masing-masing program mempunyai berbagai kegiatan baik kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, kemudian lantas dan pemberdayaan masyarakat dan yang di bawah kembali gizi, kemudian dukungan manajemen. Ini semua tentu saja harus diupayakan pelaksanaannya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan realisasi prioritas RKP 2018 bidang kesehatan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kebijakan dan strategi program KESMAS 2018 ada tiga kebijakan. Yang pertama, penguatan pelayanan kesehatan primer dan upaya kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan atau continuum of care. Dan yang ketiga, mendorong lintas sektor mewujudkan gerak masyarakat ini. Sekarang strateginya ada 6, yang dikuat di sini adalah mempercepat perbaikan visi masyarakat
karena itu sejalan dengan pesan Bapak Presiden dan meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis supaya program-program yang teknis bisa berjalan dengan lancar. Pendekatannya tentu holistik, integratif, ya, dan penguatan manajemen program serta tanggung jawab administratif pada masing-masing kepala bidang. Jangan lupa bahwa ini penting karena kadang-kadang teman-teman di lapangan melaksanakan program tetapi administrasinya tidak mengikuti, sehingga begitu sudah yang tahu semuanya menyelesaikan administrasi kurang bisa waktu untuk administrasi. Nah, kalau program Kesmas, tentu saja kita berangkat dari TKP dan resep untuk memenuhi target-target atau prioritas nasional bidang kesehatan masyarakat. Tapi itu sekalian, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota dengan melihat indikator-indikator lesra maupun juga SPM ya di tingkat kabupaten kota, bagaimana supaya standar SPM itu tercapai ya indikatornya, lalu kita menggunakan pendekatan keluarga untuk bisa mencapai Indonesia sehat. Tentu lintas sektor perannya sangat penting untuk kita bersama-sama mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat. Pembiayaan kesehatan pusat daerah, kita tahu bahwa di pusat ada APBN, kemudian di provinsi ada dana rekonsiliasi dan APBD, dan di kabupaten ada maupun puskesmas itu ada dak fisik, dak non fisik, ada dari APBD-nya juga, ada kapitasi ya dari ya, dari BKN. Bagaimana integrasi pendanaan pusat daerah bisa dimaksimalkan sehingga pelaksanaan Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga dan generasi itu betul-betul dioptimalkan dan outputnya juga dapat tercapai dengan baik, cakupan-cakupan indikatornya bisa semaksimal mungkin ya. Dan dengan demikian capaian dari SPM dan kesehatan itu kita harapkan untuk tercapai sehingga kinerja bupati wali kota itu yang dinilai secara menurut undang-undang dinilai melalui pencapaian target SPM indikator itu bisa tercapai karena semua potensi kita gerakan pusat provinsi maupun kabupaten kota dengan tentu saja ada pendampingan daerah dari pusat. Kita berharap bahwa kali ini tahun terakhir sebelum pergantian pemilihan presiden tahun depan, pergantian kabinet tahun depan, satu tahun sebelum tahun terakhir, semua upaya harus kita lakukan termasuk dari pusat juga, teman-teman dari pusat kita harapkan bisa melakukan pendampingan khususnya untuk provinsi dan kabupaten kota yang pergerakannya lambat tidak mencapai targetnya. Nah, pendekatan keluarga saya kira dari yang presentasi, saya tidak akan menyampaikan ini secara detail. Nanti Pak Ganda yang akan menyampaikan tentang pendekatan keluarga sebagai penanggung jawab dari PISPK. Jadi saya akan lewati aja, indikatornya ada 12 yang saya lebih kuat bahwa kalau 12 indikator itu kita kerjakan dengan baik, insya Allah SPM-nya 80% sudah terpenuhi. Walaupun di SPM itu cakupannya harus 100%, sementara indikator desa maupun SPT itu tidak 100%. Tapi kalau bisa mencapai memenuhi indikator RPJMN, maka kita bisa menjadi bahwa SPM itu sudah 80% tercapai. Nah, ini saya menyoroti saja cakupan indikator keluarga sehat ini. Nah, saya akan menyampaikan tentang khusus tentang Garmas secara singkat. Garmas kita sudah tahu bersama, ya, semua komponen bangsa bergerak untuk supaya masyarakat Indonesia menjadi sehat dan seluruhnya. Kepres atau Impres nomor 1 tahun 2017 dan implementasinya itu mulai dari perencanaan, pemantapan, kemudian perilaku sehat dan outputnya adalah supaya
agar perbaikan kondisi masyarakat dan keluarga Indonesia itu menjadi sehat. Nah, kabupaten kota yang sudah melakukan pencanangan gemas itu baru di 165 kabupaten kota. Walaupun provinsi sudah semuanya, dan Kalsel itu sudah dilakukan pencanangan di 14 kabupaten kota. Iya, sudah semuanya. Tapi berapa yang melakukan advokasi dan sosialisasi gemas? Di Kalsel baru satu kabupaten yang keterlibatan lintas sektornya itu sudah bagus karena ada advokasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten Sumut ya. Karena sebabnya baru satu dari 14 kabupaten kota. Nah, amanat Kepres 1 tahun 2017 kepada setiap pemerintah dan lembaga, gubernur dan bupati wali kota, artinya bahwa kita tidak bisa hanya sampai kepada perencanaan, tapi juga pengelolaan melalui advokasi dan sosialisasi harus kita segera lakukan sehingga implementasi gemasnya itu bisa berjalan, tidak hanya secara formal. Ya. Lalu khusus tentang stunting, saya kira kalau konsepnya ini sudah kita tahu bersama, khususnya kalau biasa fungsinya dan sesi gizi sudah punya konsep ini, ya, di mana intervensi efektif yang sudah berjalan selama ini ada 11 ya, dan intermediate outcome-nya juga diharapkan bisa tercapai. Kenapa? Kalau konsumsi gizi yang adekuat diberikan, kemudian pola asuh yang tepat dan akses ke pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan itu bagus, maka diharapkan remaja remaja putri dan ibu hamil serta ibu menyusui anemia yang turun, bayi berat badan lagi rendahnya juga turun, ASI eksklusifnya makin meningkat, dan angka kecacingan juga menurun. Kemudian untuk bayi 2 tahun itu biayanya menurun dan gizi buruk juga menurun. Kalau ini sudah terjadi, kita berharap stunting juga tersendiri. Tentu dengan mengoptimalkan semua sumber-sumber dana maupun sumber-sumber kegiatan yang ada, mulai dari advokasi, penggunaan dana-dana JKN, kemudian juga bagaimana mengoptimalkan nomor induk kependudukan, kelahiran dan sebagainya untuk mencapai semua program ini bisa terwujud dengan baik, mencapai semua masyarakat. Karena SPM itu sasarannya semua penduduk, bukan keluarga ya, tapi setiap individu di dalam setiap kabupaten kota itu harus terjangkau dengan pelayanan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, untuk tahun 2018 dan 2019 ada 100 tahun 2015 ada 100 kabupaten dan 1000 desa yang menjadi sasaran untuk intervensi stunting, dan 2019 akan ditambah lagi dengan 50 kabupaten, dan di 2016 itu adalah total desa lagi ya, dari semua kabupaten. Di Kalteng itu ada Barito Timur untuk tahun 2016, 2019 itu akan ditambah dengan Kapuas dan Kota Waringin Timur. Nah, penutup dari saya, kita semua punya PR ya. Di rapat Kasus kita sudah mendapatkan arahan bahwa untuk mencapai eliminasi TBC, kemudian peningkatan cakupan dan mutu imunisasi serta penurunan prevalensi stunting, daerah harus membuat rencana aksi. Ya. Tentu dibuat dengan Kakakes dan kemudian juga Kakontek yang holistik integratif. So, kita harapkan bahwa semua program ini dapat terlaksana dengan keterlibatan baik lintas program maupun lintas sektor. Sehingga nanti di akhir tahun kita bisa dalam rapat POP kita bisa melihat bahwa ada perubahan pencapaian target. Kesimpulannya bahwa yang pertama, pembangunan kesehatan adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk
untuk meningkatkan daya kesehatan masyarakat. Yang kedua, Germas merupakan perwujudan tanggung jawab lintas sektor dalam pembangunan bangsa. Di Germas jelas peran setiap lembaga maupun gubernur bupati wali kota. Yang ketiga, pendekatan keluarga adalah cara kerja puskesmas untuk menjaga seluruh sasaran dan melakukan intervensi pemulihan masalah berbasis keluarga dan masyarakat. Dan terakhir, perlu sinergitas pemerintah pusat dan daerah, lintas sektor, swasta, masyarakat, organisasi profesi, akademisi di dalam pembangunan kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.